Hai guys, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di sudut kanan bawah ya. YouTube channelnya Ibel bakalan seharian nemenin gue buat foto-foto makanan. Jadi di Sydney gue selain belajar juga jadi food blogger gitu. Jadi beberapa ada yang invite, beberapa yang beli sendiri, terus kita datang pilih makanan-makanan serunya gitu, terus foto abis upload di Instagram. Ikutin terus ya. Dulce Cakes, tapi ada yang di City juga, cuma yang di City tempatnya kecil banget, tempat duduknya kayak high chair gitu, jadi rekomendasinya mending sini sih. Oh ya, kuenya itu oke banget karena ownernya memang pastry chef, jadi kue-kuenya seru-seru banget. Bisa cek di dulce.cakes kalau nggak salah di Instagram ya, nanti ada di sini gimana kolom description. Ibelnya dari belakang kamera sekarang. Apa? Ini ditemani nama aku sama hands bagian ya? Makan lagi ya, main game sampai capek as usual ya. Oops. Jadi yang pertama kita makan ini namanya 1000 layer cake, nama menunya rose leci mille crepe. Jadi rasanya tadi ada sprinkle rose petalnya sama leci. Yang kedua yang bentuknya kayak minuman batok kelapa itu namanya coconut pineapple, atasnya ada potongan pineapple-nya atau nanas, terus dia ada parutan kelapanya, sama dia lucu banget ada kayak sedotannya gitu buat pemanis. Yang ketiga ini Galaxy, dia itu dark chocolate, 70% dark chocolate, ada raspberry sama jasmine tea. Nah yang terakhir bentuknya love ini sama ada rose petalnya. Ini namanya blackcurrant leci, jadi rasanya blackcurrant dan ada rasa lecinya juga, plus dia ada sprinkle kayak cookie crumb gitu di sampingnya. Itu dessertnya, Mei? Iya, ini juga semuanya dessert sebenarnya. Oh, yeah. Ini matcha soft serve. Ini buat aku suka sih karena nggak terlalu pahit, agak sedikit manis, nggak terlalu pekat-pekat matchanya. Oke, okay, thank you ya udah ikutan tadi makan-makan nyobain cake di Dulce Cakes di Burwood. See ya!